Studio Eki di Jakarta. Inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Selamat siang, selamat sore. Ini dari Lydia Kiefen di Jerman saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-10 kepada BWCF. Saya senang sekali saya diajak, terima kasih. Saya senang sekali pernah dua kali diajak untuk memberi ceramah. Dua tahun lalu tentang tantra, setahun lagi tahun lalu tentang Hanuman sebagai prajurit yang mencegah wabah dan dalam situasi wabah epidemi ini masih dilaksanakan terus ini penting sekali dilakukan secara rutin karena kaya sekali budaya sastra Jawa kuno seni Jawa kuno untuk disampaikan kepada generasi muda untuk memberi stimulasi, motivasi, inspirasi itu hebatnya dari BWCF semoga sukses terus salam dari Jerman sekarang ada musim gugur di sini salam Sahabat BWCF selamat datang kembali Salam budaya. Di pagi hari yang cerah ini, setelah tadi kita telah mengikuti meditasi bersama Ibu Brenda e. McRae sekarang tibalah waktunya kita memasuki program ceramah umum atau lecture online seri Claire Holt. Pada lecture online seri Claire Holt ini, Henry Minarti PhD akan membahas tentang Claire Holt dan serimpi. Etnografi yang ditubuhkan yang didampingi oleh moderator Agnesia Linda Mayasari, Direktur Cemeti for Art and Institute. Pada pukul 11.15 WIB, ceramah umum seri Borobudur akan dibuka oleh penasehat BWCF, Dr. Hudaya Kandahcaya, yang berdomisili di San Francisco, California, Amerika Serikat. Beliau akan membahas Kitab Sangyang Kamahayanikan dan kaitannya dengan Borobudur. Bersama Dr. G. Subanar SC sebagai moderator. Sahabat BWCF, mari kita ikuti ceramah umum seri Claire Holt dan dilanjutkan dengan ceramah umum seri Borobudur. Selamat siang, Terima kasih sudah hadir pada ceramah umum Borobudur Writer dan Cultural Festival 2021 membaca ulang Clearhold Estetika Nusantara, Kontinuitas dan Perubahannya. Perkenalkan, saya Linda Mayasari yang akan memandu jalannya percakapan dan diskusi kita satu setengah jam ke depan. Terima kasih pula saya sampaikan pada panitia yang telah mempercayakan sesi ini untuk saya moderatori. Siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh MC sebelum terbuka akan hadir bersama kita, heli binardi, yang akan mengajak kita untuk melakukan satu penerobongan, salah satu jejak penting pertemuan Clearhold, dengan tari serimpi semasa dia tinggal di Yogyakarta, dalam bingkaian Clearhold dan serimpi etnografi yang ditubuhkan. Sebelum saya memberikan mic kepada Heli Minarti ada baiknya saya membacakan biografi singkat Heli Minarti agar kita tahu pembingkaian diskusi dan materi kita pada siang hari ini berasal dari disiplin pikiran atau kemudian disiplin praktik Heli yang semacam mana. Heli Minarti adalah peneliti kurator seni lepas kelahiran Jakarta yang sejak akhir 2018 menetap di Yogyakarta. Ia tertarik menimbang kembali strategi-strategi radikal yang mengubah praktik dan teori seni yang berakar pada konteks seni pertunjukan. Bidang kajian yang ia tekuni adalah ragam historiografi tentang koreografi dalam ranah praktik mewacana yang dihadap kaitkan pada ragam pengetahuan elektrik tentang kosmologi tubuh dan alam. Proyek kuratorial terkininya adalah Jejak Tadu Exchange Wandering Asian Contemporary Performance. Sebuah platform pertukaran yang mengambil format festival keliling yang mungil dan intim. Heli menyelesaikan program doktoral di bidang kajian tari di Universitas of Athens, London, Inggris, dan sejak 2019 merintis lingkaran koreografi sebagai platform penelitian kolaboratif yang bertujuan meluaskan pemahaman tentang koreografi agar tidak hanya terbatas pada lingkup wacana tari. Sesi pertanyaan nanti akan dibuka setelah pemaparan Heli Minarti. Pertanyaan atau respon dapat Anda sekalian sampaikan melalui kolom Q&A. Ada pesan dari Panitia bahwa mereka telah menyediakan hadiah berupa dua buku makalah Call for Paper 2019 Kebertuhanan dalam Kebudayaan Nusantara bagi dua pertanyaan yang paling provokatif. Melalui teropong ini, Heli akan tidak hanya menunjukkan penelusurannya tentang bagaimana serimpi dimaknai oleh pelaku dan masyarakat di dalam dinamika perubahan situasi sosial politik pada masa itu, tetapi juga bagaimana tatapan etnografi Gold secara politis turut membingkai peristiwa tersebut. Sekarang saya lempar screen kepada Heli. Silahkan Heli. Terima kasih Linda dan terima kasih untuk bwcf yang telah mengundang saya untuk berbagi di, di pagi hari ini dan selamat pagi untuk teman-teman ada beberapa nama yang uh, banyak nama mungkin yang uh, familiar tidak bisa saya Sebutkan satu-satu um, kita mulai saja ya langsung apa saya bisa Oh udah share screen saya share, share, share screen dulu hmm, aduh gimana ini sebentar um. maaf ya agak gaptek jadi agak lama <laughs> sudah cukup Terima kasih untuk kesabarannya malah mana dia ini dia Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Oke, okay. uh, saya bacakan aja ya. Karena takutnya ngelantur. Claire Holt dan Serimpi, etnografi yang ditubuhkan. Tulisan ini adalah proses atau presentasi ini adalah proses penemuan penemuan awal yang menelusuri pertemuan Claire Holt dengan Tari Serimpi melalui pembacaan teks yang ia tinggalkan sebagai teks utama yang dibahas. Dengan juxtaposisi teks-teks lainnya yang berkaitan, di mana saya anggap relevan, uh, dan penelitian ini, uh, penelitian yang sedang berjalan ini uh, juga saya dibantu oleh Ibu Veronica Kertaningsi, atau biasa saya panggil Ibu Ning. Uh, beliau adalah penari senior yang tergabung dalam komunitas tari dalam pucuk kusuman Jogja. Um, teks utama pembahasan di sini adalah manuskrip pertama yang Claire Holt tulis ketika tinggal di Jawa berjudul Dancers and Dance Stories of Java yang ditulis sekitar tahun 30 dan tidak pernah diterbitkan hingga kini di mana Holt mendedikasikan 12 halaman untuk menjelaskan tentang seluk beluk tari serimpi dan bedoyo. Manuskrip yang menjadi teks utama bahasan saya dalam tulisan ini pada dasarnya berisi kesan dan penelitian pertama Holt yang atas inisiatifnya sendiri yang ia kerjakan dalam tahun pertama ia tinggal di Jawa yang ketika itu menjadi bagian dari Hindia Belanda karena Holt uh, tiba di Bali waktu itu kalau tidak salah bulan Mei tahun 1929 teks terkait lainnya saya gunakan sebagai pelengkap di mana relevan adalah disertasi Dina Burton yang dibukukan yaitu tentang biografi termasuk kerja etnografi etnografinya Holt judul lengkapnya adalah Sitting at the Feet of Guru Life and uh, Life and Ethnography of Claire Holt, uh, serta buku Dewi Bahasa, uh, judulnya um, Serimpi, dan, Serimpi and Bedoya Dances at the Court of Surakarta, yang terbit tahun 1925. Buku terakhir ini terbit lima tahun sebelum Holt, sebelum Holt menuliskan manuskripnya, dan sebetulnya tidak dikutip sama sekali oleh, oleh Holt di dalam menulis manuskrip pertamanya itu, meski uh, menurut saya seharusnya uh, buku ini bisa menjadi bacaan awal atau bacaan untuk dikritisi. Sebagai ganti, Holt menunjuk sebuah, berujuk sebuah buku yang jauh lebih tua berjudul The Extra Book yang ditulis oleh para petualang Belanda sepulangnya dari perjalanan ekspesi, ekspedisi dunia. Buku itu, The Extra Book, terbit pada tahun 1597. Di dalam nulis manuskripnya yang pertama, selanjutnya saya singkat Dancers and Dance Stories, Hold berterima kasih kepada Pangeran Mangkunegara VII yang ia sebut sebagai narasumber utama. Pada tahun 1933, sepulang dari perjalanan ke Eropa, Holt kembali ke Jawa untuk bergabung lagi dengan pasangan hidup dan mentornya saat itu, Willem, uh, Willem F. Stutterheim, yang baru saja pindah dari Surakarta ke Yogyakarta. Start, panggilan akrab Stutterheim membuka banyak pintu bagi Holt untuk memahami Jawa, seperti yang Holt akui juga. Di akhir preface atau bab pendahuluan manuskripnya itu, saya membayangkan Holt memiliki akses atas koleksi buku stat di kediaman mereka, baik di Surabaya, eh, di Surakarta, dan kelak di Jogja, serta Batavia. Um, stat juga membuka akses bagi Holt untuk berkenalan dengan teman-teman, uh, baik stat, termasuk bangku negara, 7, serta menerima stat uh, menemani stat dalam perjalanan meneliti candi-candi serta situs-situs bersejarah di Jawa. Semuanya itu adalah beragam cara bagi Holt untuk mempelajari kebudayaan Jawa, sembari berpikir, berkontemplasi, dan menulis tentang tari, subjek yang ia geluti dan minati. Sebagai seorang ahli kebudayaan Jawa dengan minat meneliti kebudayaan Bali kuno, penelitian stat bisa jadi adalah informasi pertama yang menuntun Holt dalam pencarian-pencarian kulturalnya semasa tinggal di Hindia Belanda. Holt dan start tinggal di Surakarta, Jogja dan kemudian Batavia hampir sepanjang dekade 1930-an. Dengan Holt di antaranya dengan Holt berpergian ke Eropa, utamanya untuk keperluan keluarga. Semasa tinggal di Jogja inilah Holt berkenalan dengan Pangeran Tejo Kusumo, putra Sultan Hamengkubuwono VII yang bertahta dari tahun 1877 hingga 1921. Sekitar 12 tahun sebelumnya, Gusti Tejo, panggilannya, membuka Krida Beksawirama, sekolah tari pertama yang mengajarkan tarian keraton Jogja kepada halayak di luar dinding keraton, salah satunya Serimpi. Menurut catatan Dina Burton, Holt belajar menarikan Serimpi di bawah arahan Gusti Tejo selama hampir setahun. Dan itu dibuktikan oleh diploma yang ia peroleh. Tiga tahun setelahnya, jadi tiga tahun setelah belajar Menari, Jawa di tahun 1936 Holt mulai memberikan kuliah umum dan demonstrasi lecture and demonstration di luar Hindia Belanda. Ehm jatuh ke Eli, maaf sebelum lanjut ke itinerari, kamu bisa apa namanya? di full screen-kan biar kelihatan. Full screen, oke. Ehm pojokan kayaknya. Pojokan. Pojokan gitu masih ini sebentar pojok kanan bawah biasanya ada pojok kanan pojok bawah, bawah. ada ya udah tak Nggak bisa tuh udah tak okay. ini kelihatan Nanti klik nggak bisa cukup ya udah nggak apa-apa cukup. cukup lah ya kelihatan cukup ya kelihatan ya maaf ya oke <laughs> oke okay, okay. uh, Jadwal perjalanannya di tahun itu dimulai dari Imperial University di Tokyo, kemudian dengan pertolongan Berizu, sesama kritikus dan peneliti tari asal Inggris, dan sangat mungkin dibantu oleh koneksi Stark dan juga Rolf de Mare. Holt pun menggelar serial kuliah umum dan demonstrasinya di di San Francisco, di Los Angeles, di New York, dan di Paris ya ada dua tempat lalu juga di London dan di Dartington Hall. Uh, semua data ini saya dapatkan dari buku Burton dan meskipun saya berusaha menyusunnya secara kronologis, tetapi catatan di Dartington kelihatan agak janggal secara alur waktu. Sayang sekali, saya belum pernah membaca naskah kuliah umum Claire Holt yang tersimpan di Croft Library Cornell University, kecuali sepenggal yang dikutip oleh Burton. Uh, Salah satunya adalah gini. Saya ingin memperingatkan Anda. Jadi Claire Holt kalau ketika dia mau memulai uh, kuliahnya, dia memulai dengan kata-kata ini. Saya ingin memperingatkan Anda bahwa saya bukanlah seorang penari eksotik, bahkan bukan seorang penari profesional, melainkan seorang koreologis. Dan dengan berkata demikian, saya menyingkirkan beban terberat di dalam kata pengantar saya. Dengan mengumumkan nama anak bungsu dari keluarga sains yang terhormat, yang terdiri dari semua ologis yang bermartabat, sebagai seperti etnologi, filologi, arkeologi, atau musikologi, misalnya, koreologi adalah kajian yang membandingkan tarian-tarian dari masyarakat-masyarakat yang berbeda. Dengan menelusuri asal muasal, serta menemukan kedekatan atau perbedaan antar tetarian ini kita dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang melekat pada hubungan kultural dari kelompok-kelompok ini. Sama seperti bagaimana perbandingan-perbandingan di bidang patung dan arsitektur telah membantu merekonstruksi jejaring yang saling pengaruh memengaruhi secara kultural dalam membangun dunia kita. Penggalan paragraf ini menunjukkan bagaimana Claire Holt memisahkan diri dari para penari eksotik, utamanya wanita kulit putih yang menarikan versi mereka tentang Asia atau kebudayaan yang dikategorikan oriental lainnya pada saat itu, dan visinya tentang koreologi sebagai sebuah ilmu baru. Sebelum menyaksikan, uh, tari serimpi, menyaksikan serimpi, tarian pertama yang Holt saksikan setibanya di Hindia Belanda adalah tarian-tarian sebagai bagian dari upacara di sebuah pura di Bali, uh, dan Holt, Holt tidak menyebutkan secara spesifik tarian apa saja yang ia saksikan pertama kali. Dan sepertinya pertunjukan wayang orang di Puri Mangkunegaran adalah pertunjukan pertama yang ia saksikan di Jawa. Kedua pengalaman ini amat membekas di benak Holt, membuatnya menyadari apa yang selama ini ia cari di dalam tarian, yaitu tarian yang hidup, the living dance, yang menjadi elemen vitalitas tak terpisahkan dari kebudayaan yang ada. Itu saya kutip dari Holt: singkatnya, tarian yang berakar dan hidup di dalam peradaban yang masih mengakui uh, laku spiritualitas sebagai suatu faktor yang penting pengalaman menonton kedua genre tarian di Jawa dan Bali pun uh, di Bali membuat Holt menyadari apa yang tidak ia temukan di dalam pencariannya di dalam tarian di Barat setahun sebelum tiba di Bali pada Maret 1930 di usia 29 tahun jadi bukan 29 30 maaf tahun Maret tahun 1930. Claire Holt sempat bekerja sebagai reporter di surat kabar, surat kabar New York World. Selama enam bulan bekerja di penerbitan itu, yaitu dari Desember 1928, maaf, 1928, Desember 1928 hingga Mei 1929, Holt menulis berbagai artikel feature di bawah nama Claire Holt dan juga menulis kritik tari dengan nama pena Barbara Holfake. Meski singkat masa kerjanya di New York World, tetapi ketertarikan Holt atas seni modern, termasuk tari, sudah tertanam sejak lama, bahkan sejak remaja, ketika ia dan keluarganya menetap di Moskow sebagai imigran. Ketika berimigrasi di Amerika Serikat di usia 20 tahun, Holt mencoba untuk menempuh pendidikan, bermacam-macam pendidikan, pertama di bidang hukum, jurnalisme, hingga belajar seni patung di bawah arahan pematung Rusia terkenal di New York saat itu, Alexander. Archipenko. Semua pendidikan ini tidak ada yang diselesaikan, sehingga satu-satunya diploma pendidikan formal yang ia miliki adalah diploma dari Krida Beksawirama. Dalam tari, Holt juga sempat bergabung dengan Bert Larson, salah satu uh, pelaku tari modern di Amerika Serikat saat itu, khususnya di New York. Dari menonton dan mengulas pertunjukan tari di dalam teks Dancers and Dance Stories, Holt mengatakan bagaimana sebelum tiba di Bali, ia menyaksikan beragam upaya seniman Amerika dalam merumuskan tarian yang hidup itu, yaitu tarian yang merupakan ekspresi dan bagian erat dari kebudayaan yang ada. Saya menyaksikan banyak eksperimen para seniman kreatif kita atau Amerika yang begitu konvulsif dalam pencarian mereka akan sebuah gaya. Seperti halnya, seperti hal lainnya, seni menari mengalami sebuah panggung transisi yang bergelora pembrotakan terhadap palet klasik, upaya-upaya untuk mengubah tari menjadi sebuah ekspresi yang natural dari sukacita plastik untuk semua, tafsiran-tafsiran tema musikal dan emosi-emosi individual yang menjadi gerakan, kemudian juga tikungan menuju abstraksi menjadi bentuk murni dalam tanda kutip, dan akhirnya pola-pola yang seharusnya ada di dalam harmoni kinetik dengan irama-irama mekanik dari zaman mesin kita. Dia menggambarkan upaya-upaya uh, terobosan dari para seniman tari Amerika dengan berbagai uh, gayanya. Lantas Holt juga menyebut wafatnya Sergei Diaghilev setahun sebelumnya, tahun 1929. Uh, Sergei Diaghilev ini adalah sang impresario dari kelompok balet Rusia ternama di pengasingan, balet Rus di Paris, yang sejak pindah ke kota cahaya ini mengguncang skena tari balet klasik saat itu. Dengan rangkaian repertoar yang kaya dan ekletik, yang sekaligus menandakan terbitnya modernisme tari di Eropa, terutama sejak meluncurkan karya Vaslav Nijinsky yang ikonik dan mengundang kontroversi, yaitu Le Sacre du Printemps di tahun 1913. Kedua pengamatan dan pernyataan Holt yang tersambung ini jelas menyiratkan pandangan Holt bahwa tarian di Barat telah gagal menemukan, apalagi menubuhkan tarian yang hidup, yang menurut Holt adalah sesuatu yang idealnya ada seperti yang kemudian ia temukan di timur. Menggali lebih dalam lubang kelinci atas pencarian Holt ini adalah bahan bagi tulisan lain, terutama potensinya sebagai lensa baru untuk membaca ulang proses modernisme tari yang akan saya gali di kesempatan lain. Kali ini niatan saya mengungkapkan ini semua adalah untuk membentang lanskap kesadaran atau consciousness, sekaligus landasan intelektual yang membentuk Holt pas sebelum ia tiba di Bali yang ikut mempengaruhi responsnya, termasuk keputusan impulsif untuk memperpanjang masa kunjungannya di Hindia Belanda dari 14 hari menjadi 14 bulan dan seiring berjalannya waktu hingga hampir satu dekade. Di dalam uh, ucapan terima kasihnya dalam manuskripnya, Holt berkata jika ia berhutang budi pada Pangeran Mangkunegara Tujuh, atas pengetahuannya tentang tari keraton Jawa. Dari ucapan terima kasihnya ini terungkap hubungan Holt sebagai peneliti dengan narasumbernya yang ia rujuk sesuai status sosialnya yang tinggi. Saya quote dari Holt, saya kutip, Sang Pangeran tidak hanya memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan beragam pertunjukan tari di keratonnya, tetapi juga mengundang saya menghadiri latihan-latihan yang ia pimpin sendiri dengan kasih dan semangat yang besar, tulis Holt kesediaannya yang murah hati dan tanpa lelah untuk memberikan seluruh informasi terkait, juga untuk berkontribusi dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi berkarya yang direproduksi di sini, untuk selalu meminjamkan koleksi-koleksi tari tradisionalnya yang kaya, dengan mengizinkan saya memotret beberapa di antaranya, semua ini membuat kerja saya mungkin dilakukan dan menyenangkan, dan untuknya saya sangat berterima kasih. Saya ingin menggarisbawahi jika hubungan ini istimewa di dalam konteks kultural kontemporal saat itu karena tidak umum terjadi. Meski Holt di sini tidak mengidentifikasi diri sebagai seorang peneliti atau etnografer, dan masih ada jarak enam tahun sebelum Holt memposisikan diri sebagai seorang koreologis, tetapi dalam atmosfer kolonial saat itu, dari rahim mana antropologi menjadi praktik keilmuan, posisi narasumber versus natif atau orang asli menjadi penanda penting tentang bagaimana seorang peneliti kulit putih bergerak di tengah situasi dan siklus kolonial. Pada penelitian bertahun sesudahnya, seperti yang Holt lakukan berdasarkan pesanan Rolf de Mare pada tahun 1938 misalnya, Holt sudah memposisikan diri sebagai koreologis yang meski dimotivasi oleh niat-niat luhur untuk mendokumentasikan tarian-tarian di Kepulauan Hindia Belanda, tetapi seperti terlihat dalam beberapa laporan penelitiannya tidak selalu berhasil melarikan diri dari bias dalam menatap narasumber sebagai natif. Bagaimanapun, Claire Holt adalah produk zamannya. Tulisan tentang serimpi disatukan dengan bedoyo di dalam manuskrip ini. Holt mulai dengan mengutip sebuah buku lawas berjudul The Ex-The Ex Book uh, dalam bahasa Belanda terbitan tahun 1597. Jadi serimpi sudah Pernah dilihat oleh orang uh, luar Hindia Belanda di tahun sejak tahun 1597 Holt atau mungkin sebelumnya kita nggak tahu Holt tidak menyebut pengarang buku ini mungkin juga tidak disebut dalam bukunya kecuali mendeskripsikannya sebagai buah hasil dari ekspedisi Belanda yang memuat catatan tentang hal-hal menakjubkan yang mereka temukan di Pulau Jawa seketika Holt membongkar tatapan Orientalis dari buku tersebut tentang serimpi yang dilukiskan di dalam buku itu, saya kutip, serimpi para penari bangsawan yang sakral dari keraton Bantam. Dari penjelasan Holt, buku di atas memuat sebuah ilustrasi tentang serimpi, penari serimpi yang melukiskan seorang gadis muda menari di perbukitan. Meski mengakui jika adanya ilustrasi tentang serimpi seawal ini di abad 16 adalah hal yang istimewa, namun, Holt segera menunjukkan ketidakakuratan penggambaran tersebut di dalam buku itu. Menurutnya, ilustrasi tersebut menunjukkan apa-apa yang justru bukan serimpi. Menurut Holt, penggambaran sosok seorang putri Jawa di dalam ilustrasi tersebut menyesatkan karena postur tubuhnya digambarkan montok seperti layaknya gadis-gadis bangsa Flemish yang rupawan dalam lukisan Paul Rubens. Lukis kelahiran Jerman yang kelak menetap di Brussels. Hold juga membaca representasi ketubuhan dari ilustrasi tersebut. Ia menunjuk postur dan sikap tubuh dari pelukisan gadis rimpi di dalam ilustrasi ini yang sama sekali tidak Jawandi, dengan lutut-lutut yang menonjol keluar dan sikap tubuh yang lebih mirip para malaikat yang melayang-layang dalam karya-karya seni Eropa berbau gaya Barok. Dalam bagian ini, jadi ketubuhan atau embodiment itu sudah dilihat Hold. Uh, dari awal ya, bukan cuma sekedar kostum atau hal-hal visualitas lainnya. Dalam bagian ini, Holt mencoba membahas tari serimpi dan bedoyo di dalam konteks saat itu, bagaimana serimpi hanya boleh ditarikan oleh putri keraton dan menjadi bagian dari pendidikan mereka sebagai perempuan. Lengkap dengan pembelajaran di bidang lainnya seperti tata krama, bahasa, sastra, dan membatik. Sementara, bedoyo diajarkan tidak hanya pada Para putri keraton, tetapi juga terbuka uh, diajarkan kepada para anak-anak ab, para abdi dalam yang dianggap potensial. Jelas sekali saat menulis manuskrip ini, Claire Holt belum tahu jika Krida Beksawirama sudah berdiri sejak 1918 sehingga Serimpi pun sesungguhnya sudah mulai diajarkan di luar dinding keraton, setidaknya di Yogyakarta, 12 tahun sebelum Hood tiba di Hindia Belanda lantas membahas uh, proses pelatihan seorang penari serimpi saat itu. Bagaimana biasanya dimulai sejak dini, usia 6 atau tujuh tahun, dan uh, ia juga melukiskan komposisi tarian, selalu ditarikan empat, uh, kecuali serimpi Renggowati yang melibatkan lima penari. Dia juga menjelaskan tentang proses latihan yang selalu dihadiri oleh susuhunan sendiri. Juga, dia menyebutkan tentang frekuensi latihan, jadi pagi dua kali seminggu. Menarik bahwa di sini Holt melukiskan apa yang terjadi di dalam dinding keraton Kasunanan, bukan Pura Mangkunegara, meski narasumbernya adalah Pangeran Mangkunegara VII. Jadi saya nggak tahu ini, nggak dijelaskan di dalamnya. Yang menarik adalah bagaimana serimpi saat itu diamati sebagai tontonan keraton yang eksklusif ketimbang wayang orang yang lebih mudah diakses oleh orang banyak. Dulu, menurut Holt, untuk bisa menonton serimpi, orang awam harus mendapatkan undangan ke resepsi atau pesta di keraton, dan jika ia beruntung, tari serimpi bisa juga disajikan. Masa-masa itu adalah ketika sosok penari serimpi diliputi oleh aura misteri, terutama bagi bangsa Eropa yang hidup di Surakarta. Seperti tradisi lainnya, serimpi tidak luput dari perubahan zaman, dan ini tercermin dari perjalanannya melintas batas konteks sosial dan kultural seperti antara lain diungkapkan di dalam pergeseran dalam cara-cara menyampaikan atau mengajarkannya yaitu transmisi. Dalam bentuk tarian yang atau sebagai sebuah dance form yang begitu eksklusif hanya diajarkan pada putri-putri keturunan langsung dari sultan dan susuhunan, serimpi kemudian mulai diajarkan ke masyarakat luas meski masih dalam kalangan terbatas di tahun 1918 atau 103 tahun silam. Dan kini Srimpi telah diajarkan secara meluas dari tingkat sanggar hingga ruang kelas SMKI dan ISI Surakarta dan Yogyakarta. Kini siapapun bisa mempelajari Srimpi. Perubahan fundamental terjadi di tahun 1970 ketika pemerintah Indonesia melalui Pusat Kesenian Jawa Tengah, PKJT, melakukan program inovasi tari-tari klasik Jawa. Program ini dimulai di tahun 1970 di bawah pelita yang digagas Presiden Soeharto dalam rangka merevitalisasi seni dan budaya tradisional. Dan program ini berlangsung selama tiga periode dari 1970 hingga 1983. Ada banyak kegiatan tercakup di dalam program PJKT ini, tidak hanya menyentuh seni keraton namun juga seni rakyat dan kontemporer. Program ini dipimpin oleh Pak Gendon Humardani yang meninggal tahun 1983 yang waktu itu juga menjabat sebagai kepala dari Akademi Seni Karawitan Indonesia ASKI Surakarta. Kedua lembaga ini, PKJT dan ASKI, kemudian menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia di tahun 1988, dan pada tahun 2006 diubah menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Singkatnya, dalam program PJKT ini, Serimpi dipendekkan menjadi 10 hingga 15 menit dari dura durasi aslinya yang sekitar 40 menit. Beberapa sentuhan artistik juga diubah, seperti gerakan penari yang didorong agar lebih rampak ketimbang menyediakan ruang bagi gaya individual untuk muncul. Kembali ke Claire Holt, ketika saya membaca bagian tentang Serimpi dan Bedoyo di manuskripnya yang begitu detail dan menyelami, saya membayangkan betapa sukacitanya Holt ketika tiga tahun berikutnya kesempatan untuk belajar serimpi pun muncul seiring dengan kepindahan Holt mengikuti jalan Karistut ke Yogyak ke Jogja. Penelitian tentang tahun-tahun awal KBW masih harus dilakukan dan itu memang menjadi niat saya dalam tahapan penelusuran berikutnya. Sementara ini dalam tahap awal ini sebagai jembatan saya meminta Ibu Ning atau Veronica Retnaningsi seorang penari senior tari klasik Jawa gaya Ngay Ngay Ngayogyakarta. Untuk membantu saya menguraikan teks hold, khususnya yang menyorot Serimpi dan menjukstaposisikannya sebab pada keadaan sekarang. Karena jelas ya, saya bukan penari. Uh, di dalam teks hold terungkap bagaimana Serimpi dulu diajarkan. Meski catatan hold di sini kelak harus dibandingkan dengan catatan-catatan kesejarahan lainnya, terutama teks-teks berbahasa berbahasa Kawi atau Jawa. Tidak jelas disebutkan apakah deskripsi latihan itu memang diamati oleh Hood langsung di keraton di keraton Kasunanan di mana seperti disebutkan sebelumnya di sini sang susuhunan sendiri yang memimpin latihan. Di tafsir saya di pendopo utama karena Hood menyebutnya di throne hall di pagi hari dua kali seminggu lengkap dengan deskripsi ketubuhan dan koreografi prosesi dan tingkah laku para abdi dalam yang bertugas. Berdasarkan catatan Holt, para penari yang dianggap terbaik ditempatkan di dekat singgasana. Menurut Butning, deskripsi ini mengkonfirmasi kisah yang beredar jika dulu hanya para penari terbaik yang boleh latihan di dalam pendopo utama. Sementara penari lainnya, sesuai tingkatan tekniknya, harus berlatih di areal seputar halaman pendopo. Makin besar jarak dengan pendopo, makin dasar tingkat penguasaan teknik sang penari. Saat ini ditengarai, hal ini sudah tidak berlaku saat ini. Hot be belajar di KBW di tahun 1933 dan bisa jadi ia bukan satu-satunya murid non-Indonesia yang belajar di bawah Gusti Tejo. Di tahun 2008, saya sempat bertemu seorang perempuan Inggris bernama Ernestine James yang juga sempat belajar menari serimpi di KBW di tahun 30-an. Waktu itu, dia sudah berusia 91 tahun. Sayangnya, pertemuan saya dengan Ernestine James di London tahun 2008 dan pertengahan 2010 tidak tercatat baik. Ketika itu saya bertemu Ernestine di sebuah rangkaian acara kebudayaan Indonesia di Asia House, London, sekitar akhir September-Oktober 2008. Saat itu ia mengaku telah berusia 91 tahun, namun terlihat masih sangat fit, seperti berusia 20 tahun lebih muda. Secara kebetulan, saya bertemu dia kembali di sebuah acara di Kedubes Indonesia di London, dan kami pun janjian bertemu di rumahnya di pusat kota London sekitar pertengahan 2010. Ernestine bercerita tentang kenangannya tinggal di Jogja selama 15 tahun pertama hidupnya. Ia pun sempat menunjukkan kostum tari Jawa yang masih ia simpan. Murid KBW lainnya di zaman itu, tahun sekitar 30-an, yang saya kenal secara langsung adalah Almarhumah Ibu Seti Arti Kailola yang lahir tahun 1999. Jika ingatan saya tidak salah, Ibu Kailola pernah bercerita sekitar tahun 2012 bahwa ketika remaja, ia pernah belajar tari serimpi di KBW langsung di bawah arahan Gusti Tejo. Sayangnya saya tidak ingat tepatnya tahun berapa atau ketika beliau umur berapa. Seingat saya, menurut Ibu Kailola, ia membutuhkan waktu tiga tahun untuk menguasai tari tersebut. Membandingkan apa yang dikatakan oleh Ibu Kailola dengan apa yang dilakukan Claire Holt yang hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk mendapatkan diploma, banyak memunculkan banyak pertanyaan di benak saya tentang bagaimana proses pengajaran tari serimpi masa itu yaitu sekitar tahun 1930-an. Jika dibandingkan dengan masa kini, paling tidak apa yang dialami oleh Ibu Ning di tahun 1970-an sebagai murid dan masa sekarang sebagai guru di dalam Pujo Kusuman maupun sebagai guru privat, ada banyak tarian lainnya yang harus dikuasai lebih dulu sebelum seseorang diizinkan belajar tari serimpi untuk tingkat paling dasar misalnya di dalam Puja Kusuman, biasanya seorang murid belajar dulu tari nau, Nawung Sekar, lalu meningkat ke tari Sari Kusuma, tari Golek Surung Dayung, Beksan Sri Suro Dewati, barulah ia dianggap siap belajar tari Serimpi. Kemampuan tiap murid memang berbeda, tetapi satu tarian paling tidak butuh 3-6 bulan untuk latihan cukup intensif, kadang hingga setahun. Kini Serimpi memang sudah meluas, dapat ditarikan siapa saja yang berminat mempelajarinya. Ia juga dipentaskan dalam berbagai acara non-ritual. Meskipun demikian, di dalam lingkungan keraton Jogja, serimpi kadang tampil menjadi highlight seperti misalnya dalam acara Uyon Uyon Hadiluhung Selasa Wagen untuk memperingati Wiosan Dalem atau hari kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Senin 8 April 2019 lalu, yang juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Keraton Jogja. Jadi bisa ditonton. Dalam edisi tersebut ditampilkan Beksan Serimpi Renggowati, tarian pusaka yang merupakan karya Yasan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono V. Sri, seri, Serimpi Renggawati Renggowati menampilkan lima penari. Satu penari yang paling muda biasanya adalah kerabat keraton dan berusia belia karena memang belum akil balik Meski tariannya sendiri terhitung pendek, sekitar 20 menitan, tetapi jika ia ditempatkan dalam konteks ritual seperti acara di atas, keseluruhan prosesi bisa berlangsung hingga 3 jam. Sehingga penari pun dituntut untuk mampu melampaui semua prosesi tersebut, mulai dari kemunculannya di luar pendopo, dalam posisi lagon atau bersiap, lalu bergerak dalam irama kapang-kapang atau berjalan sangat lambat, sesuai dengan tuntunan gending dalam gaya uh, marching, menuju ke tengah pendopo lalu kembali lagon lalu beksan dan kembali kapang-kapang sebelum ditutup dengan lagon lagi jadi um, ini foto yang ditunggu seperti yang saya utarakan di awal ini tulisan ini adalah penelusuran awal tentang pertemuan clear Holt dengan kebudayaan Jawa khususnya tari serimpi sebagai sebuah penelusuran. Penelitian ini masih menyisakan banyak lubang berupa keterbatasan pribadi dalam akses sumber-sumber kunci. Lubang terbesar yang harus segera saya tutup adalah akses transkrip naskah penuturan Claire Holt ketika melakukan kuliah umum dan demonstrasi tadi, baik di periode awal tahun 1936 maupun di periode selanjutnya tahun 1939 ketika Holt kembali berkelana untuk leg, uh, mengadakan pameran foto juga. Jadi dia selain lecture dan demonstration, dia juga mengadakan uh, pameran foto tarian Jawa dan Indonesia. Ho dan sahabatnya De Zut, adalah bisa jadi adalah adalah perintis etnografi tari bahkan ketika praktik dan bidang keilmuan itu belum lahir sebagai kategori. Sayangnya keduanya justru terpinggirkan bahkan dalam konteks kajian tari barat. Maksudnya uh, apa, penelitian mereka adalah cita-cita Holt untuk mendirikan pusat arsip tari di mana orang bisa mempelajari koreologi, yaitu ilmu untuk membaca koreografi. Selain itu, Holt bahkan bisa jadi adalah perintis praktik antarbudaya atau intercultural dalam dunia tari yang, yang dalam konteks Indonesia, antara lain dimapankan sebagai sebuah strategi kebudayaan melalui program seperti beasiswa dan mahasiswa. Konon ada sekitar duan foto yang Holt ambil selama menetap di Jawa. Semuanya tersimpan di dua rumah arsip di Amerika Serikat, New York Performing Arts Library dan Croc Library di Cornell University. Bulan Agustus silam, saya membantu Museum Folk Wong di Essen, Jerman untuk meminjam 13 foto dari pameran tari yang dikuratori Claire Holt di Paris tahun 1939 yang kini tersimpan di gudang pari di Opera untuk sebuah pameran tentang sejarah tari. Namun, imaji terkuat yang ditinggalkan Holt adalah foto dirinya berkostum tari klasik Jawa, kostum yang ia kenakan ketika ia memeragakan tari serimpi di luar negeri. Dina Burton, biografer Holt, mencatat jika Holt selalu menarikan serimpi dalam acara lecture and demonstration demonstrationnya. Namun dengan mata yang lebih jeli, kostum yang Holt kenakan, terutama hiasan kepalanya, bukanlah yang biasa dikenakan oleh penari serimpi apakah itu kesengajaan atau titik-titik-titik perjalanan menelusuri jejak rekam Klerkhoff pun berlanjut terima kasih semoga tidak terlalu lama terima kasih Heli um, di tengah-tengah pemaparanmu tadi sudah ada dua pertanyaan yang dikirimkan ke kolom um, questions and answer saya bacakan langsung yang pertama dari dari uh, Wasis andri Wibisono. Ya. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, apakah ada pengaruh signifikan penelitian tari terhadap eksistensi tari itu sendiri? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya Heli biar nanti kita bisa mengelaborasi karena nah, pertanyaan yang kedua agak beda ini. Pengaruh signifikan atas tari Apakah ada pengaruh signifikan penelitian tari terhadap eksistensi tari itu sendiri? Um, menurut saya, sebagai peneliti peneliti tari harus bilang "iya" ya. Kalau enggak, saya enggak ada kerjaan, enggak begitu. Tapi uh, ya, menurut saya, iya, karena uh, kita sering, kita kan sering mengalami amnesia kultural, ya lupa gitu. Kalau misalnya serimpi sekarang sudah ada di mana-mana, kita lupa dari mana itu berasal dan dulu bagaimana dulu bagaimana gitu. Dan kita selalu sangat cepat untuk melabelkan gitu ya. Oh dia tari tradisional, oh dia tari tradisi. Padahal mungkin kalau ditilik lagi bukan gitu ya. Misalnya seperti tari rantak di di Minangkabau yang sebetulnya gubahan Ibu Kusmiati Sui. Jadi maksudnya uh, kita masih selalu bisa mendebatkan kembali gitu. Maksudnya, apakah itu tradisi atau hanya punya tanda-tanda tradisional gitu ya? Jadi menurut saya ada pengaruh signifikan, Mas Wasis. Makasih Kemudian pertanyaan yang kedua dari Teguh Denpasar, apakah clear hold dari penelitian yang dilakukannya dengan estetika Nusantara? memberikan atau berusaha membangun argumentasi filosofis tentang khasanah estetika Nusantara. Um, ka, sebetulnya kan ide Nusantara, karena uh, saya melihat dia uh, dia nggak 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 ini ya nggak um, terus terang saya belum hatam bukunya yang Art in Indonesia mungkin itu berubah. Jadi saya justru ingin menangkap Claire Holt ketika dia masih baru di baru tiba di Nusantara ya di Hindia Belanda gitu tahun 1930 karena kalau kalau bukunya yang tahun yang bukunya yang yang utama itu dia tulis setelah tahun 1957 gitu. Saya justru ingin melihat penangkap uh, menangkap kesegaran Claire Holt uh, dalam apa namanya tiba di tempat yang jauh dari asalnya dan dia memang sudah berpindah-pindah kan dari dari Latvia, terus ke Moskow, terus ke New York. Jadi asal buat Claire Holt itu uh, uh, apa namanya juga juga eklektik gitu loh. Lalu dia tiba ke ke Bali, lalu ke, ke Jawa dan baru tahun 38 dia uh, apa berkelana ke pulau-pulau lain di luar Jawa dan Bali. Saya pikir dia tidak punya untuk awal-awal tahun 30-an itu dia tidak punya, dia masih mencari, dia masih mencari dan mencoba mengerti sebetulnya uh, tarian di Hindia Belanda ini ragamnya apa saja dan um, um, macamnya apa saja gitu. Jadi dia tahun-tahun itu ya, uh, menurut saya dia tidak punya ambisi atau agenda untuk memformulasikan, oh ini loh estetika Nusantara. Hmm. Oke, okay. oh, ini ada banyak sekali. Nanti kita rangkum, tidak semuanya. Nanti kita apa namanya lemparkan, tapi ada beberapa yang dipilih karena juga ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya, nanti kita bisa elaborasi bareng uh, di sepanjang perjalanan diskusi kita. Nah, ini ada yang menarik nih dari uh, Ade Panjaitan: apakah inovasi tari klasik Jawa di masa Orba merupakan upaya? Desakralisasi seni untuk dijadikan komoditi pariwisata, atau ini upaya yang sama dari ORBA, seperti seni ketoprak, untuk depolitisasi seni setelah uh, 1965. Uh, sebetulnya sebelum ORBA, Bung Karno sudah mulai ya di tahun 1950-an. Uh, walaupun waktu itu bingkainya adalah diplomasi budaya gitu. Jadi misalnya bagaimana tarian-tarian-tarian uh, itu di, dikemas kembali, diubah, di, diubah koreografinya gitu. Misalnya kayak oh harus pendek gitu ya. Jadi yang misalnya tari pakarena itu harus pendek dan gendangnya harus lebih lebih dinamis gitu. Padahal kan mungkin uh, bukan di situ dan harus uh, pendeknya itu sampai nggak tahu saya nggak tahu Pak Karyana katanya ada yang bilang satu setengah jam ada yang beli bilang satu jam itu di apa di uh, pangkas hingga menjadi 10 menit gitu ya dan uh, agar bisa dipentaskan di dalam konteks diplomasi kebudayaan hmm. gitu kan jadi nah Nah itu terulang lagi di 1970 itu gitu misalnya terutama yang serimpi yang yang saya kutip dari penelitiannya uh, siapa namanya Tomioka gitu, Michi Tomioka bahwa... Uh, Tari slim Menurut saya kan menariknya Tari Serimpi itu berempat... Tapi kan nggak mesti harus tampak Karena masing-masing punya... Waktu tubuhnya sendiri gitu loh... Karena kan hubungannya dengan gend gending... Jadi masing-masing... Uh, penari punya... Punya tafsir sendiri, tafsir tubuh sendiri... Terhadap gending gitu, bagaimana dia mengikuti gending gitu... Jadi nggak apa-apa kalau misalnya... Apa... Beda-beda uh, sedikit gitu... Uh, timingnya kalau menurut saya itu indah, tapi uh, ini di, harus rampak, harus rampak dan harus lebih dinamis dan itu ada kaitannya dengan modernitas ya modernitas yang karena waktu itu saya saya kebetulan bongkar-bongkar uh, lagi penelitiannya ibu Jennifer Lindsay terus nonton uh, apa wawancara dengan penari-penari senior penari-penari sepuh yang dulu uh, melanglang buana uh, ke mancanegara untuk uh, dalam programnya Pak Karno Pak Soekarno. Itu kan, mereka di sana tuh juga menonton. Selain mereka menari, mereka juga menonton balet, menonton tarian Afrika, dan mereka semuanya rata-rata ter, terpesona dengan kecepatan, speed, rampak gitu. Dan itu akhirnya kan juga mempengaruhi. Padahal, menurut saya, ke kekayaan tarian-tarian klasik Jawa justru di gerak meditatifnya itu ya. Sekarang kita tahu bahwa yang yang pengaruh modernitas itu. Uh, tidak selalu ya mungkin uh, mempesona di tatapan pertama gitu tapi uh, ya memang uh, secara koreolo, koreografik beda gitu loh jangan disamakan gitu uh, misalnya tarian 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 perang Papua gitu ya memang iramanya harus begitu gitu loh tapi kalau jangan disamakan dengan uh, Bedoyo Diriodo Meto misalnya yang sama-sama tarian perang tapi berasal dari uh, apa namanya lokus kultur yang beda menurut saya itu sih oke okay. ini pertanyaan yang um, cukup provokatif gitu, dari mas Yabu m claire Holt adalah seorang asing yang anti kolonial pecinta budaya nusantara beliau mengakui bahwa ia bukanlah seorang penari profesional tetapi sebagai koreografer Nanti ini ya, Heli. Di, uh, iya. di, anu ya. Pendidikan akademiknya juga tidak tuntas. Pertanyaan, mengapa beliau sangat tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia, termasuk tari serimpi? Beliau juga paham bahwa tari serimpi hanya untuk keraton dan tidak boleh dipintaskan di luar keraton. Itu sebenarnya nanti ada hubungannya dengan pertanyaannya yang di atas dari Mbak Devi Handayani yang menanyakan apakah saat itu tarian serimpi hanya uh, dilakukan untuk diperuntukkan untuk bangsawan gitu pelakunya hanya bangsawan kemudian lanjutnya beliau juga paham bahwa tari serimpi hanya untuk keraton dan tidak boleh dipentaskan di luar keraton apakah dalam bukunya menyingkap mengenai ketertarikannya mengamati secara mendalam kebudayaan nusantara silahkan Heli Waktu itu kayaknya Holt belum tahu tentang Nusantara, yang dia tahu adalah Jawa dan Bali. Karena kan Holt itu tibanya di Bali. Tiba di Bali, terus dia kenal dengan Walter Spies dan kemudian bayangan saya nih menggunakan imajinasi sedikit, uh, dia diajak untuk nonton uh, apa odalan gitu ya dan dia melihat tarian di konteks pura gitu kan dan dia bilang oh ini ini sebetulnya yang selama ini saya cari jadi Holt tuh memang pencinta seni tapi dia sangat mencintai tari di antara semua cabang seni dia sangat mencintai uh, minat utamanya adalah tari dan dia sedang mencari gitu, sedang mencari tarian yang hidup itu gitu. Karena dia enam bulan jadi uh, kritikus di Amerika, oh waktu itu kan memang sedang uh, banyak eksperimentasi di tari modern Amerika ya, mulai dari Martha Graham 29 itu lagi gila-gilanya gitu. Oh Martha Graham masih baru sih dia baru muncul uh, enggak lebih ke Ruth Sindenis atau yang lain-lain. Tapi dia merasa saya mencari tarian yang hidup itu dan tarian hidup itu maksudnya kata tarian yang masih yang masih sangat terkait dengan uh, kehidupan sehari-hari gitu jadi misalnya yang itu tadi menari bukan sekedar komoditi gitu tapi menari karena misalnya ada alasannya gitu ada alasan yang spiritual misalnya ada alasan yang sosial ada alasan yang yang mendasar gitu bukan cuma sekedar tampil gitu tampil menampilkan gitulah jadi uh, itu sebetulnya yang yang uh, saya pikir landscape, lanskap kesadaran hul waktu itu itu gitu. Jadi begitu lihat tari bal,i aduh ini dia yang saya cari. Terus begitu lihat wayang orang, aduh ini dia yang saya cari. Karena mungkin dia nonton wayang orang bagian dari ritual juga, gitu kan. Jadi uh, itu gitu. Jadi dia kemudian cari tahu, kemudian dia tinggal dengan Stutterheim yang memang sudah ahli, -ahli Jawa, buku-bukunya dia, terus dia Uh, mengikuti, men menyediakan diri jadi asisten peneliti bagi Stadtheim, jadi dia yang kemana-mana. Itu kan pembelajaran ya, jadi belajar kan nggak mesti harus duduk di kelas, tapi juga nyantrik gitu loh. Jadi, Holt juga nyantrik. Jadi, uh, uh, apa namanya, dia memang, uh, itu perjalanannya yang unik menurut saya. Karena, kenapa saya membahas teksnya itu? Karena itu banyak sekali uh, pengalaman saya juga gitu meneliti karena tertarik bukan bukan meneliti pesanan Ya memang ada misalnya penelitian yang memang didanai, gitu ya saya apply itu tapi ini karena tertarik ya udah gitu ada uang berapa terus uh, dia uh, dengan sumber daya sendiri dia meneliti jadi uh, ini memang uh, masa masa bulan madunya hold dengan tarian dan Jawa ya menurut saya itu sih Ya terkait dengan penelitian ini ada satu pertanyaan yang tertelingsut uh, yang ini dari tidak ada namanya anonimus. Gitu. Dalam tari ada setidaknya tiga aspek penari, penabuh dan panggung. Lalu apakah tidak menjadi satu kesatuan penelitian tersebut mengingat tari dan tabuh dalam pentas menjadi satu kesatuan? Apakah para penabuhnya juga sakal? sehingga tidak terungkap dalam penelitian. Uh, ya mungkin karena karena Holt baru datang ya kan kalau untuk tahu tentang penabuh harus tahu tentang gamelan tentang karawitan dan itu kan uh, pengetahuan lain juga yang sangat uh, beda ya. Jadi Holt memang uh, memang Holt tuh melihat uh, tariannya terutama embodimentnya gitu ketubuhannya. Jadi itu yang menjadi apa namanya menjadi pusat perhatian huruf pertama gitu. Jadi memang saya dia menyinggung kayaknya dia menyinggung juga apa namanya, misalnya kayak waktu dia nonton Bedoyo dia bilang kalau kalau nggak salah gendingnya itu sederhana tapi tapi sindennya yang apa? lagunya yang menurut dia kompleks misalnya dia memberi ilustrasi ilustrasi itu tapi kebayangkan bayangin aja kalau kita keluar negeri gitu terus tinggal di sana belum setahun gitu ya tentu walaupun meneliti dengan keterbatasan bahasa dengan macam-macam itu eh, belum tentu kita mendapat eh, yang saya sangat eh apa ya sangat takjub itu karena hold dalam waktu yang singkat udah bisa melahirkan manuskrip itu gitu. Dia datang Maret 1930 di dalam tahun itu katakanlah Desember gitu. Dia udah udah menghasilkan manuskrip itu yang buat saya itu produktivitas yang gila banget ya. Ada drive, ya kan? Ya, ya. <laughs> dia bukan uh. bikin paper 10 halaman kayak saya gini gitu, enggak, dia bikin satu manuskrip. Jadi kebayang dong. Ini belum ada pertanyaan, cuman aku ingin memprovokasi aja nih. Tadi kan Heli menjelaskan juga bahwa perlintasan budaya um, yang dari luar kemudian datang ke Indonesia atau kemudian dari Indonesia pernah juga ditonton di luar. Misalkan konon Artaud dengan terinspirasi oleh pertunjukan calon arang ketika menciptakan gagasan tentang theater of cruelty gitu kan terus kemudian berah gitu kan dengan grand narasi yang sekarang sampai sekarang di teater juga masih dipelajari gitu apa namanya efek frame efek effect ketika melihat Milan Fang saat pertunjukan Opera Cina terinspirasi dan kemudian melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lain dari cakrawala yang sebelumnya diakuni. Nah, nah di sini kan clear, kemudian juga memisahkan diri dari dia menyebutnya kalau di tulisan Heli kan dia memisahkan diri dari para penari kulit putih yang menarikan Asia versinya sendiri. Ya, ini ini, ini tren macam apa? Akhir-akhir ini -akhir melihat itu dinamika macam apa? Terus Jadi, mungkin mungkin kita juga butuh tahu nih beberapa nama yang apa namanya di, di dalam catatan sejarah tari dunia ya, yang ya. melakukan praktik semacam ini apa? Jadi Biar kita tahu konteksnya. Ha. Ya betul. Jadi uh, yang disebut penari eksotik itu untuk saat itu ya, untuk saat itu adalah kebanyakan kebanyakan perempuan, tapi ada satu dua juga yang laki-laki, uh, yaitu uh, mereka yang kulit putih, orang Eropa atau orang Amerika yang menarikan menarikan tarian Timur, tapi sebetulnya mereka mungkin rata-rata nih bukan bukan uh, Sebetulnya cuman kesan-kesan aja gitu. Jadi cuman pakai pakaian yang jadi berdasarkan imajinasi yang fiktif gitu. Misalnya uh, yang pertama itu Ruth Sindenis yang saya tulis nih di chat. Karena dia pada tahun 1906 sudah me me menciptakan tari namanya Rada. Rada ini tarian uh, Rada ini kalau di mitologi Hindu itu dia adalah kekasihnya Krishna. Ya, Krishna Dewa Krishna avatarnya apa titisannya Wisnu, jadi uh, dia membayangkan diri sebagai raja gitu, terus dia beli <laughs> dia beli tak apa namanya, sebetulnya proses uh, koreografinya tuh unik banget. Jadi dia waktu itu di New York, di New York itu ada tempat namanya Coney Island di pinggir pantai, dan di situ sebenarnya pasar pasar apa pasar malam gitu, ada kincir, pokoknya kayak kalau di Jogja di Gabusan gitu, maksudnya ada macam-macam orang bisa datang untuk ini ya. Tapi juga adalah uh, freak show, freak show tuh artinya Ma, ma kayak sirkus gitu ma, ma, mempertontonkan orang-orang uh, yang dianggap ganjil misalnya yang difabel tapi difabelnya tuh mungkin uh, kelihatan secara fisik ganjil gitu termasuk yang disebut ganjil itu adalah orang-orang dari India yang mungkin keling ya mesti yang kulit kulitnya kulitnya warna kulitnya beda dan dianggap aneh nah Ruth Sindenis melihat uh, tontonan mereka, nggak jelas gitu tontonan tariannya apa gitu. Kemudian dia mengundang beberapa penari India yang laki-laki, laki-laki ada di antaranya yang Muslim, Muslim dan Hindu, ke rumahnya gitu. Dan konon, uh, para penari ini yang kemudian menolong dia untuk uh, membuat raja. Tapi kalau dilihat raja, kebetulan uh, saya nonton uh, apa namanya. Uh, rekonstruksinya di tahun 1941 itu ya apa namanya itu yang ngarang aja gitu itu tidak berdasarkan tari India tertentu itu cuma dia memproyeksikan uh, sosok Oriental itu yang disebut Orientalis gitu sosok sosok Timur yang dia anggap pada waktu itu dia belum pernah ke India dia ke India baru tahun 25 gitu bayangin ada jarak 20 tahun dia sebelum ke India dia udah menari yang India dalam tanda kutip gitu ya jadi membayangkan, uh, membayangkan India, membayangkan India, dan itu emang godaan sanglian ya kita menatap. Seperti juga mungkin sebetulnya itu juga uh, dua arah gitu. Kalau uh, kita melihat penari uh, barat yang bisa loncat loncat tinggi, terus kita juga pengen loncat loncat tinggi, itu kan juga tatapan yang lian gitu, tanpa sadar gitu kita, terus kita ngikutin aja tanpa belajar. Maksudnya oke. Okay. Kalau mau belajar balet, belajarlah yang benar. Tapi mungkin uh, jadi tahu sejarahnya, tahu itu dari mana. Tapi kan seringkali kita comot aja gitu, comot terus ambil tanpa tahu. Jadi, iya, uh, sama sih sebetulnya kan. Kalau bisa dilihat, ya uh, ininya apa namanya prosesnya. Ya. ya, karena kan di tempat kita juga ada tuh, bagaimana apa namanya, terutama mabuk balet Amerika kan setelah. Bagong Kusudiarjo dan Wisnuwardana berangkat ke uh, Amerika. Ya. Yeah. Sebenarnya juga kalau misalkan kita telusur kan mungkin mereka cuma satu minggu di tempat Marta Graham, gitu kan? Yeah. Karena aku melihat pasportnya Pak Bagong, gitu kan? Dia pergi kemana-mana bahkan pergi ke luar negeri di dalam masa belajarnya mereka di Amerika. Gitu. Yeah. Ketika pulang demam batu, tubuh yang sebelumnya terkondisikan di dalam kasanah tari tradisi Jogja tiba-tiba harus menumbuhkan itu gitu. Ya. Ada beberapa fotonya yang juga sangat menarik jadi aku bisa paham Heli. Itu ya. juga terjadi saling menatap dan ditatap. Iya, saling menatap dan ditatap ya, betul. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Purnawan Andra. Halo. Kuril, Purnawan. Uh, uh, Koreologi sudah dirumuskan oleh Claire Holt jauh sebelum tari dibedah oleh berbagai macam teori seperti yang ada sekarang ini. Bahwa tari adalah medan makna yang tidak hanya teknik gerak tetapi juga antropologis bahkan politis. Ya. Namun dalam dunia pendidikan seni terutama saya rasa selama ini tari lebih banyak dijelaskan dalam konteks tampilan pertunjukan kurang mendalami tari sebagai logos seperti yang Hulk bayangkan. Menurut Mbak Heli, apakah ada yang salah dengan semua ini? Mohon koreksi jika saya yang salah. Emoticon. Uh, salah atau enggak itu relatif tergantung kita maunya apa ya. Kalau saya sih maunya saya mengenal diri saya sendiri, gitu mengenal sejarah kebudayaan saya sendiri, dan untuk bisa mengenal sejarah kebudayaan saya sendiri melalui tari, saya enggak, enggak bisa cuma tahu gerak tidak bisa cuman uh, tahu gerak apa visibilitas apa yang terlihat gitu nggak bisa cuman melihat oh ini tariannya begini gerakannya begini gendingnya begini tapi juga uh, apa namanya uh, konteks dan perjalanannya ya jadi uh, soal salah atau enggak tapi apa apa yang kita hilang apa yang hilang gitu kalau kita tidak eman-eman uh, gitu kalau kita tidak mengenal itu gitu kalau kita tidak kalau kita cuma mempelajari tari di permukaan gitu ya saya balik pertanyaan, gitu adakah yang hilang gitu loh kalau saya sih nggak mau kehilangan gitu jadi makanya eh, tadi penelitian tari itu penting karena kalau kita memang yakin tari itu adalah eh, apa ya media media produksi harus membuktikan kan itu sih Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ram dan Malik, adakah perubahan pandangan Claire Holt terhadap tari rimpi misalnya dari masa bulan madu dengan tradisi keraton Jawa pada 1930-an dibandingkan karya-karya risetnya kemudian? Uh, jadi uh, sebetulnya Claire Holt tuh kemudian uh, apa ya, Mengadakan penelitian yang dipesan oleh... Rolf de Mare tahun 38 Aku lupa berapa bulan gitu. Tapi itu penelitiannya beda banget gitu. Karena itu lima, lima pulau... Dibilangnya ada Toraja... Ada... Bukan lima pulau sih. Jadi lima, lima titik di pulau gitu. Misalnya ada... Kalau nggak salah Nias... Uh, Toraja... Makassar... Uh, aduh dua lagi lupa. Bali... Terus Jawa lagi gitu ya. Nah... Ini waktunya tuh karena dipepet gitu, jadinya yang cepat-cepat tiap-tiap tiap tempat tuh mungkin seminggu 7-10 hari tujuh 10 hari dengan transportasi zaman dulu gitu. Jadi kalau baca baca apa namanya penjelasannya gitu ya, ada satu ada satu bahan yang saya dapat dari Mas Aji Dami itu setengah mati gitu untuk bisa meneliti lima pulau dalam dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya pikir ya ke dalam karena itu pesanan, pesanan dari Rolf de Mare ini uh, orang Swedia yang sangat kaya. Dia sangat cinta balet, dia punya kelompok balet di Paris waktu itu. Dan dia ingin dia mungkin orang pertama yang mendirikan arsip tari di dunia. Waktu itu bernomisilinya di Paris. Dan dia ingin dia meneliti banyak tari di Eropa dan Amerika, terus kemudian dia bilang, "Ini saya pengen punya arsip tentang tari dunia. Terus dia, kayaknya sih dia melihat, uh, menghadiri salah satu kuliahnya Claire Holt di tahun 36, akhirnya diajak gitu kan. Dan itu beda kan, uh, dari, dari manuskrip itu, eh, dari penelitian itu harusnya Claire itu me melahirkan lima manuskrip laporan penelitian, tapi dia cuman um, menurunkan satu, yaitu yang dari Sulawesi, yang Toraja dan Makassar. Jadi uh, dia Menurut saya dia dia tertarik dia nggak punya ke nggak punya preferensi gitu dia senang yang mana senang yang mana tapi bayangan saya Serimpi itu istimewa karena dia kan belajar dan itu ada di tubuhnya gitu karena mungkin pada saat itu belum belum usum gitu uh, apa namanya orang barat menari apa uh, belajar menari gitu kan uh, saya pikir kenapa dia tidak tidak belajar di mangku negara gitu kan dia sudah sudah kenal dengan uh, pangeran Manggung negara lebih dulu gitu kenapa harus ini jadi jadi ya mungkin uh, karena waktu itu tidak lazim tidak seperti sekarang jadi uh, dia belajar selimpi tapi kayaknya dia nggak punya prefer dia tertarik dengan semua uh, apa namanya semua tarian yang unik gitu loh karena dia ingin tahu tentang koreo koreologi itu gitu dia ingin membangun uh, itu sebagai sebuah ilmu tapi kamu sendiri nemu nggak yang serimpi, yang ditarikan, yang di, dipelajari hold itu yang mana? Karena gak ada Pandil Lori, gitu kan, ada yang... Penguati, gak disebut, gak ada yang disebut. Dan juga susah dilacak itu... karena kostumnya sudah... Sudah gitu, dan uh, uh, saya mengakses uh, mengakses uh, arsipnya Claire Holt di NYPL, gitu, tapi nggak nemu juga uh, diarinya gitu, nggak nemu juga buku hariannya, ada logbook, logbook, apa notebook uh, perjalanannya, tapi itu pun yang cuma coret-coretan gitu. Jadi saya uh, belum nemu sih, karena tapi kan masih ada di Croft library ya, mungkin ada di situ nggak tahu. Jadi uh, memang harus dikejar ininya, apa namanya? Harusnya kita punya semua kopinya ya. Harusnya kita punya semua kopinya, jadi kita Uh, apa punya akses juga untuk kan aneh gitu arsip tentang Indonesia tapi kita nggak nggak punya akses ke sana jadi pemerintah kalau ada punawan Andra tolong <laughs> tolong diusulkan bagaimana mengakses mengkopi <laughs> arsip-arsip Claire Holt ke Indonesia Ini Heli, kita sudah diserbu dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendro Yanto Heli Heli Halo, saya, Mas ma saya masih belum jelas nih bagaimana cara koreologi Mbak Claire membebaskan diri dari tatapan orientalis antropologi Barat atas budaya yang lain. Dalam tanda kutip. Maaf kalau tadi sudah disinggung tapi saya belum menyimak dengan baik. Jadi kalau lihat manuskripnya yang celebes itu Quest of Celebes uh, apa sih bukunya? Saya juga lagi cari. Saya punya kopinya tapi belum ketemu. Itu uh, Claire, tuh, misalnya, uh, apa namanya, uh, membahas tarian Toraja. Kalau nggak salah, terus dia pelajari itu di konteks apa, di ritual apa gitu ya, terus dia buat skema gambar tentang pola lantainya. Jadi, mulai dari konteks-konteks uh, ditarikannya itu, apa peristiwanya, apa gitu ya kan untuk kebanyakan kan yang dia lihat itu tari tradisi. Tari tradisi artinya bukan yang semata-mata kelihatan tradisional, tapi tari yang memang di dipentaskan pada saat tertentu gitu loh, sesuai dengan uh, apa ritual yang ada gitu. Jadi itu uh, mungkin kalau kita baca dengan detail gitu ya, Quest of Celebes ini itu bisa lebih jelas gitu apa yang Claire maksud dengan membaca koreo membaca koreografi gitu, tapi sekilas ya itu konteksnya apa, terus uh, baru baru estetikanya, artistiknya gitu dibahas. Begitu sih mas Hendro, mudah-mudahan jelas. Tadi memang saya belum menyentuh kok, jadi ya karena fokus ke serimpi. Ya ini ada Budayan Butler saya rasa nanti saya akan bacakan sebagai gong karena ini apa namanya pernyataan reflektif dari budaya yang <laughs> Oke. Okay. Nah ini sebelum ada pertanyaan yang lain, saya mau nyusup nih Heli. Tadi kan Heli juga melihat gitu posisionalitas clear ketika dia melihat, menatap dan melakukan penelitian ketika dia tertarik sendiri sebelum dia di apa commission, sebelum dia diminta sebagai peneliti yang profesional dipekerjakan. Terus juga tentang posisi, bagaimana dia memposisikan yang ditemui, yang ditatap sebagai narasumber dan native. Nah ini menurutku sangat penting sekali untuk kita apa namanya sedikit jembrengin. Karena aku melihat bahwa konteks di saat ini itu apa namanya praktik seni kontemporer sudah banyak sekali juga menggunakan pendekatan uh, etografi, etnografi, gitu. auto etnografi mulai muncul lagi nih, gitu, mulai muncul digunakan oleh para seniman muda dan juga kerap kita sangat terprovokasi dengan karya seni berbasis riset dan kemudian juga menggali persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar pengalaman domain kita, gitu, kita menatap yang lain, datang ke satu lokasi tertentu, Menggali informasi di sana, nah, karena kadang, kadang kan ada juga jebakan-jebakan bagaimana kita menatap dan memposisikan diri kita, karena kalau pengalaman meneliti ya, kalau kita merefleksikan kembali, ketika kita meneliti, menatap subjek dan objek penelitian itu kan kita membingkai ya kan? Tapi di saat yang bersamaan sebenarnya kita juga membingkai posisionalitas kita sendiri atas apa ya. yang kita teliti. Nah, heli bisa menjabarkan sedikit soal ini gitu kan sebagai landasan yang sangat penting karena ini kita tarik ke praktik kita yang hari ini juga. Jadi tadi kan saya menyebut uh, di dalam teks kalau antropologi itu lahir dari rahim penjajahan ya kolonialisme. Uh, tapi kan sebagai ilmu dia berevolusi gitu loh. Dikoreksi lagi, dikoreksi lagi gitu. Jadi awalnya kan memang Awalnya kan memang sangat brutal gitu kan bagaimana antropologi itu di apa namanya eh, dijadikan eh, kalau misalnya kalau apa namanya untuk mengerti untuk mengerti orang lain gitu ya orang asli dibilangnya yang dianggap perlu di perlu diadakan gitu yang tidak memiliki peradaban yang tinggi jadi eh, apa awalnya itu atau kemudian entah melalui kolonialisme ataupun melalui uh, misi-misi zending, ya apa namanya uh, dikristenkan atau apa gitu, maksudnya di. Jadi awal awalnya kan antropologi lahir dari situ, uh, sampai kemudian ada teori kalau uh, otak otak orang kulit hitam itu lebih kecil, apa segala macam, pokoknya itu awal awalnya begitu. Jadi dan uh, waktu itu Antropolog datang misalnya tahun di tahun yang sama ketika Clearhold uh, di dimana di Jawa Bali di Bali itu kan ada antropolog terkenal namanya Margaret Mead Margaret Mead dengan uh, waktu itu tunangannya kalau nggak salah dan cara-cara uh, mereka sangat beda dengan cara caranya Claire Holt dan Beril de Zut dalam dalam meneliti misalnya dan itu sebetulnya menimbulkan friksi antara mereka gitu friksi dalam arti berdebat gitu, maksudnya yang mungkin karena Margaret Mead sudah sangat top di Amerika, jadi datang tuh udah dengan agenda saya meneliti, yang penelitiannya dibiayai oleh institusi ini dan itu, sehingga um, apa ya melihat melihat kebudayaan Bali yang sangat lain, tanpa sadar dia mem, me, apa, dipengaruhi oleh uh, pengalaman hidupnya gitu loh, pengalaman hidupnya sebagai saya lupa saya pernah baca eh, apa biografi apa diarynya gitu ya eh, sebagai orang orang Amerika dari tempat tertentu kan kita membawa semua gitu misalnya kayak kayak saya meneliti tentang eh, Minangkabau tapi kan orang-orang Minang yang di Jakarta gitu ya sementara kan saya sendiri eh, datang dari latar belakang tertentu jadi eh, ketika kita meneliti itu kita harus menyadari gitu dari mana kita berasal dan dan uh, apa namanya uh, subjek yang kita hadapi itu siapa gitu uh, dan tanpa sadar makanya saya membedakan antara narasumber dengan natif gitu karena kalau narasumber itu memang kita sejajar kita sejajar dan apa namanya uh, uh, sejajar dalam arti narasumber adalah juga uh, representasi dari sebuah pengetahuan gitu ya pengetahuan yang ditubuhkan, iya kan uh, dan setelah itu dia siapa gitu? Harusnya semua itu diperlakukan seperti narasumber, bukan natif, karena kalau natif konotasinya itu orang yang lebih rendah. Gitu. Contohnya gimana? Uh, apa namanya? Menghadir, menghadirkan, misalnya kita dalam satu penelitian nih, menghadirkan seseorang sebagai natif itu wujud konkretnya kayak apa? Kalau sebagai narasumber wujud konkretnya kayak mana? Kalau yang narasumber kayak kalau yang, misalnya, yang kamu singgung ya, yang, ada namanya iya. ya? Ya. Jadi misalnya kayak ya, uh, client quote aja deh dari, dari penelitiannya gitu. Karena saya saya baca uh, laporan penelitiannya di Sumatera Barat uh, yang tahun 38, 39, 38 nanti itu ya, dan dia uh, dia ketemu satu rumah gadang yang dihuni oleh semuanya perempuan dari lima generasi. Kan saya kebayang gitu ya. Meneliti tentang Minangkabau, tapi cuma punya waktu seminggu. Gimana caranya tuh, harus cepat-cepat apa segala macam. Uh, ya mungkin baca dulu, gitu ya, literatur sebelumnya. Tapi kan ya, susah ya. Tapi kemudian dia menemukan, oh iya benar, uh, ini material lineal. Karena saya masih menemukan satu rumah gadang yang isinya uh, perempuan semua, nggak ada laki-laki, dan dari lima generasi. Claire Holt mengetuk rumah itu dan bicara dengan... Uh, bicara dengan uh, orang yang apa namanya ibu yang paling tua di situ kayak maksudnya budokan ya gitu kali ya uh, tapi tapi nggak disebut namanya gitu loh tidak diidentifikasi siapa namanya gitu. beda dengan omangku oh, negara tujuh gitu ya dia ini tapi uh, saya melihat dan ini clear cut loh yang anti kolonial yang niatnya baik, niatnya luhur dan ini ya. tapi itu bisa nggak sadar karena karena bagaimanapun dia produk zamannya gitu loh. Yang kebayang nggak sih kalau zaman dulu, uh, ya sebagai kulit putih datang ke kita gitu, kan pasti di ruang sosial tuh berasa gitu. Ada ada hierarki sos, ada hierarki rasial, ada hierarki ininya tuh berasa sekali ya. Jadi um, itu kita harus hati-hati di situ bagaimana kita kalau sebagai peneliti bagaimana melakukan etnografi kerja lapangan yang bagaimana memperlakukan narasumber dengan baik ya oke okay. ini sangat ini sekali ya apa namanya di akhir-akhir kita bisa menarik konteks bagaimana menghadirkan apa namanya seseorang atau kemudian satu teks kebudayaan ketika kita menatap baik sebagai peneliti maupun sebagai koreografer menurutmu? Ya. Karena kan kalau kita lihat uh, trends atau kemudian dinamika yang sekarang uh, embodiment, aku nggak tahu nih apa, para ketubuhan, koreografer ketubuhan ketubuhan, ketubuhan, ketubuhan. Kan? Terus kemudian juga penubuhan Iya. Jadi koreografer ya. pergi ke satu ruang tertentu gitu kan melihat di sana ada apa namanya satu fenomena ketubuhan tertentu, misalkan Ayu Permatasari kan melihat dangdut tuh tubuh tubuh yeah. uh, para penonton dangdut di Gabusan Jogja yeah. dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Kemudian dia merangkum atau kemudian merecord semua yang dia alami ke dalam tubuhnya. Kemudian menghadirkan lagi. Yeah. Aku melihat beberapa koreografer dari luar juga ya, Asia Options misalkan dengan apa ya itu ya, yang Penari full dancer, apa, sexy dancer ya, sexy dancer yeah. itu. Yeah. Nah, yeah. Ka kamu melihat uh, apa namanya, terus juga beberapa yang lainnya ada yang begitu juga gitu, dan itu mulai mulai digeluti sebagai satu metode penciptaan. Heli sendiri melihat uh, uh, ini sebagai apa? Apakah kemudian ada potensialitas? terkait dengan konteks pembacaan tertentu yang lebih politis, atau sekadang-kadang ini juga punya keterplesetan untuk meliankan, mereduksi apa yang ditatap sebagai lian dalam peraturan. Ya, itu itu sangat. Kalau kita nggak hati-hati, kita sangat pertama meliankan orang lain, tapi juga meliankan diri sendiri, gitu. hmm. kan? mengeksotikan diri sendiri itu juga uh, bisa tanpa sadar terjadi. Iya hmm. kan? Jadi itu dua hal gitu kan dua hal uh, ya memang kita berbeda tapi maksudnya tapi uh, bagaimana melihat perbedaan bukan lewat kacamata kita gitu ya kan misalnya uh, jadi harus itu tantangannya tantangannya etnografik gitu kalau kita bertemu dengan uh, narasumber yang latar belakang budayanya sangat beda dengan kita sehingga kita misalnya kayak kalau di kebudayaan beberapa kebudayaan suku uh, di mana di ya ba banyak lah misalnya kayak uh, suku papua dengan dengan apa namanya pinangnya gitu hmm. kan memin mengunyah pinang itu kan tanda akrab gitu ya tanda ini gitu tapi kalau kalau mungkin mungkin uh, saya datang ke sana harus harus berusaha keras untuk men bisa menerima itu sebagai sebagai apa di, di dalam konteks mereka gitu hmm. Iya kan? Sesuatu yang sederhana gitu. Karena itu buat mereka sesuatu yang uh, ya sehari-hari dan sangat dalam gitu sebetulnya. Udah kebiasaan sehari-hari yang mendarah daging dan uh, sangat dalam maknanya gitu loh. Itu perekat sosial gitu loh. Tapi uh, mungkin saya bayangkan saya butuh waktu untuk bisa me apa namanya, untuk bisa terbiasa dengan itu misalnya. Jadi ya. Yeah. Gitu. Oke, contoh sederhana aja ya, dari ya, <laughs> ya ini, terima kasih sekali hal ini menjadi refleksi kita ya. untuk bagaimana membaca ulang dan juga memproyeksikan praktik hmm. uh, apapun yang kita geluti sebagai peneliti maupun koreografer atau seniman seni rupa kontemporer ketika terima kita kasih. berada pada satu situasi tertentu dihadapkan pada realitas sosial atau uh, subjek mater yang yang harus kita dekati gitu kan, kita bisa mengukur sendiri Bagaimana kita menempatkan diri dan bagaimana kita membingkai pertemuan itu dari apa yang Heli sampaikan uh, dalam penelusuran perjalanan Clearhold bertemu dengan Tari Terima kasih sekali. Terima ini kasih semuanya untuk tinggal terima, terima, ya. terima kasih te dengan pertanyaannya. Ini ya. sebagai Gong nih Heli. Um, okay. tak baca ini nih. Uh, dari Diane Butler. Izinkan saya Diane Butler membagi rasa sebagai seorang penari berusia 60 tahun yang telah tinggal di Bali selama 20 tahun dan pulak balik antara Solo Bali sejak tahun 1997 dan yang karena pilihannya belum membaca karya-karya Claire. Sangat menghargai perspektif Heli. Saya merasa tersentuh oleh rasa kemanusiaan dalam presentasi tentang pengalaman dan penelitian Claire serta ikatan persahabatan dengan seniman dan cendekiawan Indonesia dan mancanegara. Semoga rasa persahabatan itu terus berlanjut di antara kita dan di antara generasi berikutnya. Terima kasih tim BWJF dan Mbak Heli. Terima kasih Ibu Dayan dan terima kasih untuk semua yang hadir yang yang dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang provokatif. Aku nggak tahu siapa yang menang itu door prize. Um, Iya, semoga kita bisa ketemu lagi secara langsung. Makasih, Baik. Ya, juga ya, terima sama, kasih juga. Terima kasih, terima kasih, Heli. terima kasih panitia PBCF. Um, ini kita tutup, meskipun masih ada waktu beberapa menit karena nanti ini pas juga ada beberapa uh, apa namanya hal-hal yang dilakukan secara teknis oleh panitia. Setelah ini, terima kasih, sampai ketemu lagi, tetap memantau kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan oleh panitia Berobudur writer and cultural festival sampai berjumpa kembali ke kesempatan yang lain Terima kasih saya kembalikan ke panitia <SILENGALAN>